passion leads you to victory. Diplomat Miles, I choose, I live. Hi passioners, welcome back again di Passion Field Battle Station by Diplomat Miles. Di sini nih tempat kalian untuk mendapatkan tips and tricks dan juga cara bermain yang benar untuk game Mobile Legend, PUBG M, dan game lainnya. Oke, passioners, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang PUBG Mobile. Lebih tepatnya kita akan membahas cara bermain sniper yang baik dan benar. Oke guys, kali ini kita akan bermain solo di Miramar untuk latihan main sniper ya guys ya. Kita akan menunjukkan cara bermain sniper nih. Paling enak main di Miramar karena jaraknya jauh-jauh. Membantu kalian banget sih sebenarnya kalau punya sniper. Yang satu sih aku biasanya pakai rifle ya buat jarak dekatnya, dan yang satunya biasanya pakai sniper. Kita menggunakan sniper tipe DMR dulu, bukan yang bolt. Paling enak auto aim-nya dinyalain ya guys ya, jadi biar langsung nitik gitu ke musuhnya. Kita lagi buy one, kita lagi mau berebut compound, dia mau masuk nih guys ke daerah kita, jadi kita jagain ya. Spam granat aja itu boleh kok. Aku pakai AKM buat jarak deketnya, sangat ngebantu banget karena dia peluru coklat ya guys, jadi jarak deket kita udah pasti menang. Oke, kena sekali hit, hampir 200 meter ya guys, temennya aja. Oke, hit lagi. Kalau crossnya bentuknya putih, artinya kena badan. Kalau crossnya bentuknya merah, artinya kena headshot. Ini temennya satu lagi. Oke. Satu lawan tiga. Dia udah cukup hit sih tadi. Oke. AKM siapin guys. Spam, spam, loncat-loncat dikit. Lihat posisi mereka. Oke, satu di kiri, satu di kanan. Mundur, ngambil posisi yang aman biar nggak di clutch. Spam, satu knock, sisa sebelah kanan. Loncat ya guys, itu ngebantu banget buat ngeliat musuh yang tidur. Oke, di sebelah sana. Kelihatan ya. Oke, finish. Winner-winner, chicken dinner. Gimana passioners? Bagus banget kan konten kali ini? Semoga bermanfaat buat kalian ya. Oh iya, siapa tahu kalian punya requestan, silahkan komen di bawah ya. Siapa tahu kita bisa bikinin kontennya. Seperti biasa, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye!